Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa bersama saya lagi di Devi Channel. Hari ini saya ingin mempraktikkan sebuah alat bekas modem Speedy HG8245A sebagai access point. Yang kita di HCP-nya kita ambil dari Mikrotik. Ini untuk hotspot voucheran. Yang satu tadi udah saya buat, tapi lupa simpan video. Ha, ini satu lagi kita praktekkan ya. Oke, kita langsung aja tanpa basa-basi ya. Sebelum dilanjutkan videonya, jangan lupa subscribe dan like ataupun komen. Oke, seperti biasa ini passwordnya setiap modem dibuat orang pihak Telkom, ada yang admin-admin, ada yang ini kita masuk, ini bawaannya nih ya, nggak semua sama. Tapi kita bikin dulu Telkom admin, nggak bisa dia. Kalau ini bisa berarti masih lengket. Admin Telkom. Nggak bisa kan, berarti kita pakai yang coba support. Support the word in your hand. The word in your hand bisa dia. Oke, kita langsung setting ya. Pertama-tama kita setting LAN. Kita checklist saja semua. LAN 1, 2, 3, 4. Terus masuk ke WLAN dulu. Kita buat ISD. SSID-nya contohnya saya. Kita buat 6 Randy Hotspot. Karena Huawei ini nggak bisa di spasi, dia harus digabung. Nah, kita coba ya, bisa nggak spasi? Biasanya nggak bisa. Nah, parameter tidak berfungsi, berarti harus digabung. Kita bikin berapa client ya? 32, full aja 30 aja ya, biar ada spare. Ini authentic mode, oh, di open aja, jangan dikasih password, karena ini kan untuk sistem voucheran. Ini sudah terbuat, kita masuk ke One. Di menu pilihan One kita buat New. Kalau tidak dibuat New ini tidak akan nyambung. Seperti yang di video aja ya. Ini kita bikin Bridge One. Service IT tipe layanannya atau service IP-nya kita buat order aja. Yang lainnya enable VLAN, centangnya disable. Di binding optionnya LAN 1, 2, 3, dan 4. SSID-nya cuma ada teman-teman permisa, harus dicentang. Kenapa dicentang bang? Kalau tidak dicentang tidak mendapat alokasi IP. Oke, selanjutnya kita play aja. Kita tunggu prosesnya. Karena ini IP masih standar 192.168.101, kita harus ikut IP alokasi Mikrotik saya. Kita rubah dulu ya ke DHCP servernya, lupa kita matikan dulu. Masuk ke LAN lagi. Kita ganti IP-nya dulu supaya nggak bentrok. Terus, ini IP Mikrotik saya ya. 1, 2. Apply. Oke. Berhubung dengan sudah tersetting. Nah, kita coba kita sambungkan apakah nyambung atau tidak. Mana kabel internetnya? Oke, ini ada pemilik rumah. Bang, sambung bang. Mana handphone nih, nyambung apa tidak? Mana handphone nih, handphone mana handphone? Jadi sini rupanya handphone. Ya, kita tes apakah bersambung. Lampu sudah menyambung, lampu LAN kedip. Tes YouTube bang. Kita tes YouTube, Randy Hotspot. Putar-putar satu. Gak bergerak nanti gak percaya penonton pemirsa dimanapun berada. Ha. Jalan gak? Ada nyambung. Gak lama responnya.
Aduh. Kita coba, kita lihat, sambungkan ke apa tadi, namerin di. Tes YouTube udah nyambung. Ya, tes. Ya, alhamdulillah sudah tersambung. Ini modem yang kita setting tadi. Ya. Akhirnya HG8245 ya. Di zaman sekarang tentu sangat mudah untuk membedakan mana makanan. HG8245 akhirnya tersambung. Ini pisang. Jadi ini modem bekas itu jangan dibuang dulu ya, pemirsa teman berada. Bisa berguna Huawei 8245A atau 8245H dengan sistem bridging one ya. Sekian video saya hari ini, semoga bermanfaat pada pemirsa dan penonton berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.